Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas Jakarta International Stadium, yakni membahas tentang fasad Stadium JIS dan lifting truss. Yang pertama, fasad buat Stadium JIS. Memasuki pertengahan Januari, fasad buat stadium mulai datang di lokasi JIS dan akan segera dipasang ke stadion, dimulai dari bagian sisi selatan stadion. Fasad Stadium JIS ini terinspirasi dari Lorraine Skin Tiger, terbentuk dari fasad solid dan favorite. Fungsi dari favorite ini atau lubang-lubang sebagai sirkulasi keluar masuknya udara, bertujuan pengondisian termal di dalam ruang stadion. Yang kedua, lifting truss. Lifting truss merupakan bagian yang akan dipasang di atas spearhead. Untuk saat ini, material lifting truss mulai dirakit dan nantinya akan ditaruh di atas spearhead yang dilengkapi beberapa jack. Lifting truss ini nantinya akan mengangkat kerangka atap yang telah dirakit. Setelah atap terangkat dan terpasang ke spearhead, maka lifting truss ini akan dilepas. Untuk saat ini, spearhead sudah ada 6 yang telah rampung pengecorannya, sisa 2 yang belum rampung. Kita doakan semoga pembangunan Jakarta International Stadium ini berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang kita harapkan, serta para pekerja senantiasa diberi kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin.